Halo guys, welcome back to YouTube channel my. Selamat menunaikan ibadah puasa. Binal aizin wal faizin. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata, maupun yang disengaja, maupun yang gak disengaja. Dan buat kalian semua yang masih nonton vlog aku dari berapa ya? 4 tahun ya? 4 tahun yang lalu, bulan puasa sampai sekarang. Wah, the best banget. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf lahir dan batin. Maafin kalau ada salah ya guys ya. Karena aku udah minta maaf. Sekalian mau kasih tahu juga, kemarin sahur hari pertama aku lupa ngevlog karena memang lumayan capek. Jadi sekarang aku baru ngevlog. Biasanya kan sahur hari pertama, sekarang kita ganti jadi puasa hari pertama ya guys ya. Ini aku baru banget bangun. Seperti biasa. Buktinya nih kasurnya kan masih berantakan. Sekarang aku mau mandi dulu, siap-siap. Gak mau kemana-mana sih, cuma maksudnya mau mandi dulu, terus mau sholat. Abis itu langsung kita turun ke bawah, kita lihat di bawah ada apa sih. Kalian semua yang belum sholat, jangan lupa sholat. Saatnya kita cukuran. Kalian lihat deh kalau dari dekat nih, kayak satisfying banget tau. Salah, sampai sini. Udah selesai, sekarang saatnya kita mandi. Asli aku keren banget kalau kayak gini. Kayak ninja, terus rambutnya kan ungu kan. Kakemon Sai no Jutsu. Sekarang aku udah selesai mandi, udah selesai sholat juga. Dan langsung kita lihat ya guys ya, ke bawah hari pertama puasaku seperti apa. Ada guys lah. Lagi tobat ya guys. Dia sedang meminta maaf kepada Allah atas dosa-dosa aja guys. Karena bulan puasa itu bulan yang penuh ampunan. Jadi buat kalian semua yang lagi merasakan punya banyak salah, kalian ini cocok banget di bulan puasa ini, harus meminta maaf yang sebanyak-banyak dan sebesar-besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti laki-laki ini, dia minta maaf karena dia terlalu pendiam. Amin ya rabbal alamin. Habis tobat kan bro, minta maaf, minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu libur kak? Hah? Kenapa? Apa? kita main yuk kak. Sekarang kita main yuk. Yuk kita main yuk. Kak kita main yuk. Yuk kita main yuk. Yuk kita main yuk kak. Kita main. Ayo kita main. Hari ini pokoknya di puasa pertama ini kita akan selalu together. Ya nggak berada. Soalnya kita berada, kita together. Oh lihat si Fadil ini kan. Wih, ini si Muhammad. Ini si Fadil ngapain sih? Fadil yang bener sih, dia lagi puasa dia. Astagfirullah. Emang papa kira lu gak puasa? Iya puasa. Terus kenapa sih bisa menggodain? Alo nggak godain, alo pengen main sama kakak. Kita main ABC 5 dasar yuk. Ayo kita main ABC 5 dasar yuk bertiga nih. ABC D E F G H. Bukan gitu. ABC D E F gitu. Nih kan gini. Nah ABC 5 dasar gitu ya. Nama nama hantu. Nama nama hantu ayo. ABC 5 dasar. Mana mainnya? Makanya ini. ABC 5 dasar. ABC 5 dasar. Gimana? Ya ini mau berapa tangannya? Dari 1 sampai 5 mau berapa? 1 boleh. Boleh, ABC 5 dasar. A B C D. The demit. Pocong. Ya, pocong dari P. Dari depannya dari D. The demit. Apa? Dracula. Ah, kakak apa? Ayo. Ayo. Kamu ikutan. Ayo kakak apa?
Lama banget. Yang kalah buka. Yang kalah buka puasa. Yang kalah buka puasa. Yang kalah buka puasa. Mendingan gak ikut. Yang kalah buka puasa. Dosa. Lah kamu begini. Enggak. Bohongan. Lama banget mikirnya. Astagfirullahaladzim. Nyerah. Kalau nyerah harus push up 1000 kali. Astagfirullahaladzim. Ya udah ganti. Lagi. Ganti. Tunggu main kode yuk. Mama mau ikut. Ayo kenapa satu sih langsung selamat. Gak apa-apa. Kan biasa loh ABC 5 dan RS. Suster ngesot. Suster ngesot. Aduh dulu. Suster ngesot. Kuntilanak. Gak ada dari S suster ngesot. Suster ngepas. Gimana aneh-aneh ya. Gak ada susah ngepel mas, susah ngepel ada. Makan-makanan dong, makan-makanan dong. Ya enggak bener nama-nama, nama-nama hantu. Iya, suster galung, suster ngesot. Suster ngesot, siapa lagi terus? Sundel bolong. Ya bener, sundel bolong. Sundel bolong. Sundel bolong apa-apa. Gak ada. Nggak sekolah dulu. Iya. Sekolah susah. Apa? Lagi mikir. Weh, lama banget mikirnya. Udah guys, aneh keluarga ini guys. Basta bayar ABC 5 dasar nama-nama hantu. Basta bayar ABC 5 dasar nama-nama hantu guys. Terlalu aneh ya guys ya. Kita lihat dulu. Mama hari ini masak apa, Ma? Bubur seperti biasa, kalian lihat kan tahun ke tahun. Kalau aku setiap bulan puasa itu pasti makannya bubur guys. Ini dia nih ya guys ya, bubur wajib. Dari aku kecil sampai aku sekarang nih bubur wajib setiap bulan puasa. Kita buka puasa pakai ini. Walaupun aku suka curang kadang gak pakai ini. Tapi mama sama papa selalu pakai ini. Ini puasanya full atau setengah hari? Astagfirullahaladzim, mengledek si Dil ya. Lah? Bapak apa anak kecil Dil? Lah lo cuma nanya. Anak kecil aja, ada yang sehari. Iya, bagus dong. Aku cuma nanya, kalau emang papa jawab puasa sehari, ya udah gak ada masalah. Insya Allah sehari. Oh, berarti gak setengah hari lagi. Lah, puasa sabar, gak boleh marah. Tadi udah berkurang tuh, pahalanya sedikit. Astagfirullahaladzim. Nah, makanya istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Nah, gitu. Ya Allah, ampunilah. Bapak hamba. Lah benar. Rabbana ighfir li waliwalidayya. Iya. Iya. Kalau doa orang tua begitu. Lah sini dekatnya. Sini ngomong. Tadi aku tidak kena. Beli itu aja, Pak. Beli tempe lagi. Tempe goreng ya? Iya. Yeah. Hey, brother, brother. Where are you going? Where are you going, brother? Brother, we together always, brother. Kan kita harus sehidup semati. Karena kan you, ih, parah banget di body. Because you so sibuk, brother. Mau, oh, you mau ke kamar? Ay, boleh. Silakan. Oke, jadi hari ini aku sama kakakku akan ngabuburit bareng ya. Kita mau kemana kak? Kak, kita mau kemana? Stiknya di mana? Oke. Udah sana dulu, ini istirahat. Lah, ini kan kamar saya. Kak Islam membutuhkan untuk nge-gym ya guys ya. Daripada dia, aku ajakin ngabuburit bareng, ternyata dia lebih milih nge-gym. Padahal harusnya dia bersyukur punya adik yang ingin mengajak dia berbicara. Oke lah guys, ini ya, nih ya. Karena ini udah pada DM aku nih, kalian lihat sendiri ya. Nih, oh, bentar. Kemana aja lu, kemana nih orang? Saul pertamanya mana, sepi amat kayaknya. Hari pertama mana, kemana nih? Jadi ini kayaknya vlognya cukup sampai di sini dulu ya guys ya, karena aku mau langsung edit biar langsung upload juga.
biar nggak semakin diamuk dengan pasukan goib ya guys ya. Nanti kedepannya aku bakalan bikin video lagi, dan berarti utang aku juga udah selesai ya guys ya. Kan minggu lalu 2 video tuh pas di Jepang, terus minggu ini 1 video. Alhamdulillah ya Allah, soalnya utang dibawa mati ya guys ya. Alhamdulillah udah gak punya utang. Ya udah, buat kalian semua makasih yang udah nonton, dan jangan lupa dicium.